Resepi soto masak Thai sedap sangat, masakan dari negara jiran kita ini membuatkan hati saya jatuh cinta. Jom kita ke dapur. Ini adalah salah satu bahan untuk kita buat soto masak Thai. Jadi akar daun ketumbar ini saya potong dan saya simpan untuk saya tumbuk nanti bersama dengan 4 ulas bawang putih. Bahan-bahan untuk masak tok sotong Thai. Okey, di sini saya potong 4 tangkai cili padi dan 5 tangkai cili siam. Tapi kalau nak pedas lagi boleh tambahlah cili tu. Saya pakai 1 biji tomato, saya potong dadu disebabkan sotong yang saya masak tu bukan sotong yang jenis yang besar-besar, yang sedang-sedang. Jadi saya gunakan 1 biji tomato sahaja. Tapi kalau nak lebih pun boleh, terpulang. Okey, sekarang air pun telah mendidih. Dekat dalam ni saya letak beberapa daun limau purut dan 3 batang serai yang saya titik. Saya masukkan sotong yang sedang-sedang tu dan saya rebus. Lebih kurang dalam 5 minit macam tu saya biarkan dia. Sambil tu saya buat bahan yang lain. Okey, bahan-bahan yang saya potong tadi, yang saya ricis tadi seperti cili dan tomato ni saya akan satukan di dalam mangkuk. Begitu juga nanti dengan daun ketumbar ya, saya akan ricis dia halus-halus dan saya akan campurkan dia di dalam mangkuk ni juga. Daun ketumbar ni terpulang sama ada nak banyak atau sikit, itu terpulang. Macam saya suka banyak. Ada setengah orang dia tak berapa suka banyak. Jadi itu terpulang ikut cara masing-masing. Okey? Okey, ini tadi kalau ingat, ini ialah akar dan bawang putih yang saya tumbuk. Disertakan dengan garam, serbuk perasa, sos ikan dan gula. Tapi garam tu kita gaulkan jangan banyak sangat, sikit saja sebab sos ikan tu dah masin. Ha, sotong yang kita kukus tu pun dah masak, tapi air dia tu jangan dibuang. Kita campur sekali dengan bahan-bahan yang kita gaul tadi. Okey, kita gaul lagi sekali bahan-bahan tersebut. Barulah kita siram ke atas sotong yang kita kukus tadi. Hidangan sotong masak Thai. Okay, terima kasih kerana sudi menonton channel Duha Rizki. Jangan lupa like, comment and subscribe. Okay, bye.